Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berorientasi objek kali ini saya akan membahas bagaimana kita input data menggunakan GUI JavaFX. Oke, langsung saja tahap awal kita buat project di mana nanti saya akan menggunakan database SQLite. Nah, di sini saya akan pilih JavaFX ya. Nanti pilih next ya, saya menggunakan IntelliJ IDEA. Nah, ini location yang akan kita gunakan untuk menyimpan project kita. Bisa saya simpan di sini ya. Jadi saya kasih folder misalnya input data misalnya. Oke. Ini ya folder kita, oke ya. Dan sini project name-nya kita buat sama saja input data ya, finish. Nah, terlebih dahulu kita akan buatkan database-nya. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan SQLite sebagai database-nya nanti ya. Nah, kita akan menggunakan DB Browser ya di sini. Yang dimana DB Browser ini sudah saya perkenalkan di materi sebelumnya. Jadi silakan nanti dilihat di materi sebelumnya tentang pengenalan SQLite ya. Di situ juga saya jelaskan bagaimana kita menginstal aplikasi DB Browser sebagai aplikasi yang digunakan untuk memanage database SQLite ya. Oke, langsung saja kita buat database menggunakan DB Browser. Nah, kita buatkan database-nya ya, new database. Kita letakkan di lokasi yang sama dengan project kita tadi. Tadi saya simpannya di sini ya, di desktop. Di desktop ya, saya simpan tadi di desktop, di PBO, di record, dan saya letakkan di input data. Nah, di sini saya letakkan sebuah folder ya, DB. Ya, jadi sekali lagi database tersebut kita letakkan di dalam folder utama project kita. Tadi kan nama folder utama project kita adalah input data ya. Nah, di sini nanti di dalam input data ini kita buatkan sebuah folder namanya DB ya. Nah, di dalam folder ini kita letakkan misalnya namanya Academy ya, nama database-nya ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita coba buat table namanya students ya. Sekali lagi nanti pengenalan DB Browser sebagai manager atau pengelola database SQLite ini sudah saya kenalkan di materi pengenalan SQLite ya. Jadi silakan dilihat materi tersebut ya. Oke, kita tambah fieldnya npm ya. Di mana kita pilih tipe datanya X ya, primary key ya, lalu add lagi nama ya, lalu kita pilih text juga, nama tidak boleh kosong ya, tapi dia bukan sebagai primary key, dia tidak auto increment dan dia tidak unik, ada saja nama yang sama ya, nama siswa yang sama ya. Lalu program studi, kita singkat aja dengan prodi. Kita pilih teks aja, setiap siswa atau setiap mahasiswa pasti punya program studi. Dia bukan sebagai primary key, dia tidak auto increment dan dia tidak unik ya, karena satu program studi bisa jadi banyak mahasiswanya ya. Oke, kita oke, jadi cukup 3 saja. Nah, sekarang kita tutup ya. Kita tutup terus database-nya. Ya, ini ya, kita coba cek open database tadi, input data DB academic sudah ada ya. Oke, kita coba tutup aja, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke sini ya. Karena kita membahas input data menggunakan GUI JavaFX, jadi tahap selanjutnya adalah kita buatkan desainnya terlebih dahulu ya. Nah, mengenai pengenalan komponen GUI di JavaFX itu sudah saya bahas juga di materi sebelumnya yang judulnya tentang pengenalan GUI JavaFX ya.
Jadi yang akan saya pakai GUI-nya adalah label, text field untuk input NPM, ya, lalu text field juga untuk input nama. Lalu nanti kita akan gunakan radio button untuk pilihan program studi, ya. Misalnya ada teknik informatika, ada sistem informasi, ada dua saja kita buat pilihannya, ya. Yang selanjutnya komponen yang kita gunakan adalah button, ya, untuk mengeksekusi ketika kita ketika kita tekan tombol simpan, nanti dia akan menyimpan data, ya. Jadi kita butuh button. Oke, kita coba buat desain seperti itu. Dan saya akan menggunakan layout grid fan. Nah, mengenai layout juga di JavaFX sudah saya kenalkan di materi sebelumnya tentang layout, ya. Jadi JavaFX itu banyak sekali layout, ada grid fan, ya. Nanti ada vertical box, ya, ada horizontal box dan sebagainya, ya. Jadi kita akan gunakan grid fan, ya. Oke, di sini ada sampel XML di sini kita buat, ya. Jadi tadi yang pertama saya akan buat mungkin title, ya, title terlebih dulu, ya. Jadi saya gunakan label di sini, ya, label. Jadi teks, ya, misalnya input. Oke, nggak usah, title-nya kita buat di sini aja deh. Title-nya kita buat di sini aja. Nah, ini hello world kita ganti input data mahasiswa, ya, pada main.java. Jadi kalau kita jalankan nanti seperti ini, ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ini input data mahasiswa, ya. Oke, kita coba tambahkan lagi komponen selanjutnya adalah seperti saya bilang tadi, kita butuh label, ya. Label, jadi teks, ya. Misalnya nomor pokok mahasiswa NPM dalam kurung. Nah, karena kita gunakan grid fine, kita harus tentukan row indexnya di sini 0, ya. Grid fan call indexnya di sini saya buat 0. Oke, kita tutup. Jadi kalau kita jalankan nanti bisa kita lihat ada label yang nanti muncul, ya, akan bertuliskan nama pokok mahasiswa NPM. Nah, ini, ya. Nah, nanti di bawahnya saya akan letakkan NPM text field, lalu di bawahnya lagi saya akan letakkan label lagi, ya, yang bertuliskan nama lengkap, ya. Nanti ada test pil lagi, terus seperti itu, ya. Kita coba dia tersusun ke bawah saja, ya. Oke, kita coba, ya. Test pil, ya. Kita pakai row indexnya di bawah, jadi 1. Dan kolomnya sama, 0, ya. Oke, langsung aja. Kita pakai label lagi, ya, untuk menampilkan nama lengkap dan kita letakkan di bawah test field tadi, ya. Jadi indeks row-nya 2, kolomnya tetap ini dalam satu kolom, ya. Oke, lalu kita letakkan test field lagi untuk input nama, ya, di bawah label tadi. Jadi 3, sorry, ini row index, ya. Row index, oke. Okay. Row indexnya 3, ya. Kolomnya tetap. Nah, jadi hasil sementara nanti tampilannya seperti ini. Kita coba lihat, ya. Nih. Nah, di sini nanti kita akan letakkan radio button, ya. Radio button tersebut nanti untuk pilihan program studi, ya. Jadi NPM sudah bisa kita inputkan nanti, ya, misalnya 2002 11 001, nanti nama lengkap bisa kita inputkan, ya, misalnya di Tree Octavian. Tadi satu lagi field, ya, yang kita butuhkan adalah program studi, ya. Kita gunakan radio button. Oke,
Nah, untuk radio button, ya, karena radio button ini kan harus dikelompokkan menjadi satu, ya. Jadi kita butuh yang namanya FX define, ya. Ini juga sudah saya kenalkan di GUI, ya, di pengenalan GUI, ya. Nah, FX define, jadi nanti di FX define ini ada toggle group, ya. Namanya ada toggle group. Nah, seperti ini. Ini dia belum diimport, ya, jadi seperti ini. Oke, kita import class, kita deketin aja nanti import class, ya. Nah, nanti ditambahkan toggle group, ya. Kita kasih FX ID-nya adalah body. Nah, seperti ini, ya. Sehingga nanti grup-grup yang ada, radio button yang ada, kita grupkan berdasarkan prodi ini, ya. Kita samakan, ya. Oke, radio button di sini. Sebelumnya mungkin kita tambahkan label dulu, ya. Label yang bertuliskan program studi, ya. Kita letakkan di bawah test field tadi, ini 4, ya, dan kolomnya tetap sama 0 seperti ini, ya. Lalu kita tambahkan radio button. Oke, untuk teksnya kita tulis misalnya teknik informatika, ya. Lalu, nah, di sini kita gunakan toggle, ya. Kita gunakan toggle, jadi toggle grupnya adalah prodi, ya. Tanda dolar prodi. Nah, seperti ini, ya. Lalu kita letakkan di bawah label tadi, ya. Row indexnya berarti ini 5. Dan kolom indexnya dia tetap 0, ya. Seperti ini. Oke, ini saya. Oke. Kita letakkan lagi radio button, ya. Text sistem informasi, ya, toggle group prodi, ya, Griffin row index 6, Griffin call index tetap 0, ya. Oke, kalau kita lihat hasil sementara seperti ini. Nih, ya. Jadi dia bisa dipilih. Oke, satu lagi kita letakkan button, ya. Button teks misalnya simpan, ya. Letakkan di bawah. Jadi row indeksnya 7, ya. Untuk call indeksnya nanti tetap 0. Oke, kita coba lihat hasil sementara desain kita. Nih, seperti ini, ya. Nanti kita masukkan misalnya 2002 11 0001, ya. Nanti nama lengkap misalnya Tri Octavian. Kalau kita create teknik informatika, simpan. Nah, nanti datanya akan tersimpan ke table tadi, ya, ke table tadi yang ada di SQLite, ya. Oke, kita coba, ya. Nah, sebelumnya, ya, kita harus hubungkan komponen yang ada, ya. Komponen yang ada itu maksudnya seperti apa, test field untuk input MPM, test field untuk input nama nantinya, ya. Lalu nanti radio button ini, lalu button ini dengan controller, ya. Jadi bagaimana menghubungkannya? Ya, pertama sih kita harus kasih ID-nya, ya. Jadi FX misalnya ID di sini, ya. Karena ini adalah text field, jadi saya singkat aja TF misalnya, ya, MPM misalnya, atau TF MPM seperti ini, ya, bebas, ya. Itu ID-nya. Kalau label nggak usah, ya, karena label hanya menampilkan informasi, ya. Nah, text field nama ini, ya. Jadi spill nama, jadi FX ID TF nama misalnya seperti ini, ya. Lalu untuk program studi, ya, ada dua radio button, jadi FX ID
Radio button ya, jadi RB misalnya yang pertama TI seperti ini saya singkat ya. Yang kedua FXID RB SI ya. Nah, seperti ini. Ya, oke. Okay. Button nggak usah ya, karena button nanti ya kita butuhkan dia adalah eventnya ya. Oke, kita coba ya. Kita coba di kontrol. Jadi kita hubungkan ya. Jadi cara menghubungkan jadi menggunakan FXML ya. Ini juga sudah saya bahas di ini ya. Sudah saya bahas di event handler ya, di event handler di materi sebelumnya. Jadi bisa dilihat ya. Nah, tadi text field ya, text field. Jadi kalau kita tidak pakai FXML ya, misalnya kita tulis ya text field, text field, jangan lupa di Java FX scene control ya, jangan sampai terpilih di Java AWT ya. Oke. Okay. Nah, tadi namanya, nama ID-nya adalah TF NPM. Jadi harus kita tulis sama TF NPM. Nah, nanti kalau kita lihat dia akan merah ya. Jadi dia itu ada dua cara, bisa pakai nanti seperti ini FXML ya untuk menghubungkannya, atau selain pakai FXML kita buat dia di sini ini merah lagi ya, kita buat dia public. Nah, seperti ini. Nah, jadi terserah mau pakai mana ya. Nah, jadi di sini dalam materi ini saya akan menggunakan add FSML ya. Sehingga di sini nanti bisa saya setting dia private ya, karena sudah saya pakai FSML. Jadi nanti bisa dilihat, bisa digunakan ya. Begitu juga nanti dengan namanya ya, FSML text field. Text field Java FX ya. Tadi ID-nya harus sama, yaitu TF nama. TF nama seperti ini. Ya. Oke, okay. Bisa ditambahkan private karena sudah ada FXML. Begitu juga nanti untuk program studinya ya. FXML radio button ya, radio button. Jangan lupa yang Java FX scene control ya. Jangan sampai terpilih nanti di Java AWT. Ya, oke. Okay. Nah, jadi ID-nya tadi harus kita buat sama juga. RBTI ya. Besar kecil juga harus disamakan ya, RBTI. Oke, okay, seperti ini. Kita bisa setting dia private ya. Lalu FXML ya, radio button juga tadi ID-nya adalah RBSI ya, RBSI, dan ini bisa kita setting dia private. Oke, kita sudah menghubungkan ID-ID yang ada ya. Nah, sekarang kita akan koneksikan ke database terlebih dahulu ya. Karena kita menggunakan yang namanya SQLite, jadi kita harus download dulu drivernya. Jadi kita bisa download driver SQLite JDBC itu ada di sini ya. Nah, mengenai koneksi database ini juga sudah saya bahas juga di materi sebelumnya, yang topiknya tentang CRUD, create, read, update, delete. Jadi bisa dilihat di materi tersebut ya. Oke, kita coba download ya. Nanti bisa dibuka web browser kesukaannya, pastikan aja. Nah, nanti silakan pilih versi yang ada. Versi terbaru itu Desember 2020. Nanti silakan pilih yang ini, pilih versi. Nanti di-download jar-nya ya. Oke, karena saya sudah ada ya. Saya sudah download, saya menggunakan versi 3.32. Jadi tidak perlu saya download lagi ya. Nah, supaya jar ini bisa terpakai ya, bisa harus kita import terlebih dahulu ke dalam IntelliJ kita ya. Bagaimana cara importnya? Ya, seperti ini nih.
ada di file ya. Ini juga sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi silakan dilihat di materi yang tadi ya, CRUD tadi ya. Project structure di sini ya. Nah, nanti pilih libraries ya. Pilih new project di library. Pilih Java. Nah, silakan dicari tadi di mana jar-nya. Tadi saya letakkan di desktop ya, di desktop. Nah, ini nih sql.jdbc. Ya, oke. Nanti akan muncul seperti ini. Di okein saja ya. Di apply. Di okein. Ya. Oke, kita sudah mengimport ini ya, library ini ya. Sekarang kita bisa menggunakan perintah untuk connection dan inputnya ya. Nah, kita harus mendefinisikan dulu. Kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu ya. Jadi waktu dijalankan itu terjadi koneksi ya. Jadi terjadi koneksi. Itu bisa seperti itu ya. Atau waktu kita klik tombol simpan, koneksinya terjadi di situ. Jadi bebas mau di mana ya. Mau kita jalankan terjadi koneksi, itu bisa. Atau koneksi terjadi waktu kita klik tombol simpan baru terjadi koneksi. Itu bisa dua-duanya, terserah ya. Tinggal dipilih. Nah, dalam kasus ini saya akan memilih waktu dijalankan dia terjadi koneksi. Ya. Nah, di Java FX nanti ada yang namanya method initialize. Ya. Initialize itu akan dijalankan waktu project kita dijalankan pertama kali. Ya. Jadi kita bisa gunakan method itu ya. Jadi public void ya initialize seperti ini tulisannya. Ya. Nah, kita bisa buat koneksinya di sini, ya. Nah, kita akan buatkan variable, ya. Prepart aja. Ya. Connection nama kelasnya, ya. Yang ada di Java SQL, ya. Misalnya connection atau con aja kita singkat enggak apa-apa, ya. Nah, lalu di initialize ini kita letakkan koneksinya. Nah, karena dia harus menggunakan try and catch ya, harus diletakkan dalam blok try and catch, jadi kita tambahkan try di sini catch ya, di sini adalah SQL exception ya. Oke, materi tentang try and catch juga sudah pernah saya bahas di materi tentang try and catch ya, judulnya ya. Oke, kita buat variabelnya misalnya SQL exception, kita samain aja ya. Tulisannya, tapi ini SQL yang kecil ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita letakkan message kalau ada terjadi kegagalan koneksi. Misalnya, friend run koneksi gagal misalnya ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini terjadilah, di sini ada koneksi ya, ada perintah koneksi ya. Tadi kita pakai con ya. Jadi con di sini kita coba koneksi gunakan driver manager ada di Java SQL juga get connection. Jadi koneksinya itu adalah JDBC Java Database Connectivity .2 SQLite ya. Nah, langsung .2 DB karena DB ini terletak dalam project kita ya, di dalam project utama. Nih DB. Jadi langsung aja tuliskan direktorinya DB ya. DB. Jadi nama database-nya tadi adalah ya Academy ya. Di dalam DB ini kan ada nama database namanya Academy ya. Oke. Okay. Academy.db ya. Oke, okay. .2. Nah, kita coba system.out .println message-nya adalah koneksi sukses ya. Seperti ini. Kita coba jalankan. Pesan apa yang akan ditampilkan? Koneksi gagal apakah koneksi sukses ya? Oke, koneksi sukses ya. Jadi database-nya terbaca ya oleh Java ya. Oke, sekarang kita coba ketika kita klik tombol simpan nanti dia akan menyimpan data ya.
Oke, berarti di sini nanti ada event klik ya. Oke, berarti kita buatkan dulu prosedurnya ya. Misalnya nama prosedurnya public void saving misalnya seperti ini ya. Saving bebas ya sebetulnya. Ini saya buat aja saving seperti ini ya. Nah, supaya metode saving ini atau prosedur saving ini bisa digunakan oleh button simpan tadi di sini, berarti kita tambahkan pada button simpan ini adalah on actionnya ya, pada on action ya, has ya, kita panggil metode tadi saving seperti ini ya. Nanti kita lihat dia digunakan ya. Jadi waktu kita klik nanti dia akan memanggil metode saving ini. Nah, biasanya kita ada validasi dulu ya. Validasi untuk menghindari data itu kosong ya. Oke, kita coba ya. Jadi kita simpan inputan npm di variable npm. Kita ambil datanya. Tadi kan di tfm ini ya, di tf npm ini ya. Oke, jadi kita buat tf npm, kita ambil nilainya ya. Get teks ya, seperti ini. Kita convert ya ke string ya, to string ya, to string, karena tipe data ini string ya. Dan kita coba buang spasi yang ada, baik spasi awal maupun spasi akhir ya. Jadi supaya seperti ini maksudnya, jangan sampai nanti ada spasinya, misalnya ya, baik spasi itu disengaja maupun tidak disengaja ya. Misalnya spasi baru 2002 ya, 11001 spasi lagi misalnya. Nah, spasi itu nanti dianggap inputan nantinya ya. Makanya kita harus buang baik yang di awal sini maupun nanti kalau ada spasi yang di akhir sini ya, tanpa sengaja maupun ada disengaja ya. Dengan cara perintahnya trim tadi ya. Trim. Oke. Sekarang string untuk nama juga sama ya. Tadi kita ambil di tf nama ya. Tf nama titik get text ya. Kita convert to string sorry. Oh, ini sudah ini ya berarti ya. Sudah string, jadi nggak usah perlu di convert lagi ya. Oke, jadi langsung aja trim ya. Sudah bisa digunakan perintah trim. Oke, ya. Begitu juga dengan prodi ya, tapi karena prodi ini dia menggunakan radio button ya, jadi mekanismenya agak berbeda. Jadi mekanismenya harus menggunakan if ya. If ya, untuk memastikan prodi itu dipilih salah satu ya. Karena defaultnya ya, defaultnya itu dia tidak dipilih ya, tidak terpilih. Defaultnya itu tidak terpilih salah satu. Jadi sebetulnya bisa kita buat default dia terpilih satu ya, salah satu. Itu bisa dilihat di materi pengenalan GUI pada Java FX ya. Tapi kita buat dia default tidak ada yang terpilih. Jadi kita harus memastikan dia dipilih salah satu ya. Jadi if tadi RBTI ya. Jika RBTI titik is selected ya, terpilih maksudnya, maka nanti prodi itu akan berisikan teknik informatika ya. Else if ya, jika yang RBSI ya tadi ya, RBSI ini yang terpilih is selected, maka nanti prodi itu akan berisikan nilainya sistem informasi teknik informatika, sistem informasi ya. Kalau tidak terpilih dua-duanya berarti else ya, berarti prodi itu nilainya kosong seperti ini ya, tidak ada nilainya. Nah, di sini kita cek ya, kita cek apakah nanti npm kosong ya, apakah nanti nama kosong, apakah nanti body kosong. Kita pakai ini aja nih,
kita pakai equals ya. Jika MPM kosong ya seperti ini, atau ya, atau nama kosong. Jadi salah satu kosong aja tidak bisa ya, karena harus tiga-tiganya bersih ya. Atau prodi kosong, maka nanti akan kita munculkan message ya. Nah, message. Nah, message ini nanti kita akan menggunakan alert ya, menggunakan alert. Jadi kalau di Java Swing ya, dia menggunakan J option pane show message ya. Tapi kalau kita menggunakan Java FX ya, kita akan menggunakan yang namanya alert ya. Jadi seperti ini nih. Kita ada di kelas alert ya. Alert. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti ada banyak jenisnya ya. Alert ini ya, ada yang jenisnya warning, information ya. Jadi ada banyak jenisnya. Jadi kita coba new misalnya. Oh sorry, kalau kosong kan di sini di atas ya. Berarti di sini akan dimunculkan alert ya. New alert. Nah ini peringatan ya. Jadi kita pakai tipenya yang warning ya. Warning seperti ini ya tipenya. Nah, nanti title-nya ya, alert, misalnya set title, title-nya itu nanti misalnya peringatan, seperti ini, ya. Lalu kita coba konten peringatannya apa ya, misalnya set content, misalnya data harus diisi semua misalnya. Nah, seperti ini ya. Kita mau headernya kok dikosong aja ya. Set kita coba tampilin dulu aja biar kita lihat ya. Alert nampilinnya nanti show and wait. Oke, kita coba ya. Kita coba bagaimana alert ini. Simpan. Nah ini peringatan data harus diisi semua ya. Nah ini kita ini header ya, namanya header warning. Kita mau dia hilang saja ya. Jadi kita tambahkan sini alert ya, set header text itu kita buat null. Nah sehingga waktu kita jalankan tidak ada headernya ya. Oke, data harus diisi semua. Oke. Ya. Nah, itu alert-nya ya. Nah, sekarang waktu dia tidak kosong ya, tidak kosong berarti kan ada proses penyimpanan data kan seperti itu ya. Nah, bagaimana proses penyimpanan data itu ya? Oke, sekarang kita coba ya. Berarti kita akan menggunakan statement ya. Ini sudah pernah saya jelaskan di CRUD ya. Sebuah kelas yang akan menjalankan perintah-perintah SQL ya. Nih, statement ya, kita buat ST saja atau STMT juga boleh, kita singkat ya. Tadi connection-nya kita pakai con ya. Nih, con ya. Jadi kita ambil con titik create statement. Jadi untuk perintah ini ya, perintah connection, perintah SQL yang ada seperti CRUD, create, create, update, delete itu sudah saya bahas di materi tentang CRUD. Silakan nanti dilihat ya. Nah ini nanti createment statement ini harus diletakkan di dalam mekanisme try and catch ya. Jadi kita tambahkan try, lalu di sini catch ya. Jadi SQL exception di sini. Oke, okay. Ya kita buat sama aja. Ya. Misalnya message-nya oke, terjadi kesalahan. Ya.
Oke, itu saja ya. Bebasnya mau message-nya apa, kita letakkan sini. Oke, nah itu ya. Kita gunakan statement-nya. Nah, nanti statement ini yang akan kita gunakan adalah SQL query ya. Perintah untuk simpan data kan string. SQL insert ya. Perintahnya kita letakkan sebuah variable. Kita buat sebuah variable nama SQL insert. Untuk insert data kan perintahnya adalah insert ya. Into ya. Student ya. Values. Nah, ini nilainya. Karena nilai ada 3. Ya, seperti ini. Ya. Nah, yang perlu diingat, nilai itu kan ada di NPM, ada di nama, ada di prodi ya. Ketika dia tidak kosong ya. Jadi, di sini NPM, di sini nama, di sini prodi. Tapi perlu diingat, kalau kita buat seperti ini, nanti yang tersimpan itu bukan nilainya, tapi tulisan NPM, tulisan nama, tulisan prodi. Supaya dia nilainya, jadi kita lakukan concat ya. Mekanisme concat. Nah, seperti ini. Jadi yang akan terambil itu nilainya, bukan tulisan NPM nama atau prodi ya. Karena NPM nama ini kan, dan prodi ini adalah variabel, jadi kita perlu nilainya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan menggunakan metode execute update ya. Kita letakkan di sini ya. Di apa? Di execute update. Di tadi kan ada statement. Statement di sini. Titik execute update. SQL-nya adalah SQL insert tadi ya. SQL insert. Nah, kita coba lihat dulu. Titik execute update ini nanti int, integer ya. Dia adalah sebuah function di dalam kelas statement ya. Execute update ini nanti akan memberikan dua nilai. Nilai 1 kalau dia sukses input data. Nilai 0 kalau dia gagal. Ya, makanya kita pilih ini ya. Kita jalankan perintah SQL tadi. Ya, jadi kita letakkan sebuah variable di sini. Misalnya result RS insert misalnya ya. Nah, nanti kita cek RS insert itu ya, apakah dia bernilai 1, apakah dia bernilai 0 ya. If RS insert lebih besar dari 0, yaitu 1 ya, maka dia sukses. Kalau dia gagal nanti di sini else ya. Else. Nah, seperti ini. Nah, sepertinya kita akan menggunakan alert lagi ya. Alert ini nanti akan dipanggil berkali-kali ya. Baik di sini nanti ada alert, di sini juga ada alert ya. Nah, bagaimana kalau alert ini kita buatkan metode saja ya, buatkan metode supaya nanti kalau ini kan cukup lumayan panjang untuk menggunakan alert, ada alert ini, ada baris ini, ada baris ini. Jadi bagaimana kita buat dalam satu baris saja? Maka kita akan buatkan metode ya. Di atas boleh atau di bawah juga boleh ya. Nah, di sini nih. Ya, prepat saja ya. Void misalnya my alert. Oke. Nah, cuman tipenya kan nanti ada beda-beda. Berarti kita butuh string untuk tipe ya. Lalu kita butuh string juga untuk title. Ya, kita butuh string juga untuk content ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk if ya, untuk ini if type-nya sama dengan if type-nya sama dengan dia pakai ini ya equals ya warning ya, maka nanti alert-nya yang ini ya, else default-nya. Defaultnya adalah nanti, defaultnya nanti adalah information aja kita buat ya. New alert ya, alert
alert information. Nah, seperti ini ya. Di phone-nya. Nah, ini. Ya. Warning, kalau kita pakai warning, lalu ini kita buat title. Ya. Lalu ini kita buat content. Oke, jadi waktu kita memanggil ini ya, di sini tadi. Nah, ini ya. My alert. Dia butuh tipe. Kita buat tipenya warning. Type ya. Dia butuh title, misalnya peringatan. Ya, dia butuh konten. Data harus diisi semua. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita coba ya. Kita coba jalankan. Kalau dia kosong nanti akan memanggil my alert ini ya. Simpan. Nah, ini data harus diisi semua. Oke. Sekarang kita coba tambahkan di mana nih? Nah, ini ya. Ini berarti my alert juga ya. Ini tip type-nya information, kita buat info saja. Pokoknya selain warning nanti dia akan menjalankan else-nya ya. Oke, informasi data berhasil disimpan ya. My alert yang kedua ini kita buat warning karena gagal ya, warning peringatan. Data gagal disimpan. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kalau dia kosong nanti data harus diisi semua ya. Jadi kita buat 2002 11 0001. Namanya misalnya Dtri Octavian ya. Program studinya misalnya Teknik Informatika. Simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kita coba lihat ya. Open database nih ya, Academy. Kita browse data. Oke, datanya ada ya. Oke. Nah, jadi bagaimana supaya ini kosong ketika kita sudah simpan data ya. Kita buat dia kosong supaya nanti bisa diinput kembali ya. Oke, berarti di sini kita kosongkan. Tadi kan TF MPM ya. Tadi ada TF MPM, TF nama ya. Jadi TF MPM. Kalau mengambil nilai pakai get text ya. Kalau kita mau kosong kita gunakan set text. Oke, seperti ini. TF nama juga tadi ya. Set text ya, ini untuk mengosongkan data ya. Lalu kalau untuk program studi ya, kita pakai tadi apa, RBTI sama RBSI ya. Kita tidak tahu mana yang terpilih, jadi kita kosong aja semua. RBTI atau SI set selectednya kita buat false ya. RBTI juga set selectednya kita buat false seperti ini ya. Kita coba jalankan. Dua ribu dua sebelas kosong 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 dua misalnya Yuni Fitriani. Sistem informasi, simpan. Data berhasil disimpan. Oke, nah dia kosong lagi. Kita coba lihat, kita refresh. Oke, ada. Nah, gimana kalau seandainya MPM-nya diinputkan sama ya? Oke, kita coba 2002 11 0001. Tapi namanya beda ya, kita cuma salah di MPM ya. Misalnya Muhammad Rizky
ya. Pilih teknik pematika. Oke, ini pasti ada terjadi kesalahan. Nah, nih. Ya, tapi kita tidak tahu terjadi kesalahan apa ya. Nah, biasanya prosedur simpan itu harus ada prosedur pencarian data terlebih dahulu ya. Supaya kita tahu apakah MPM ini ada atau tidak ya. Jadi sebelum statement insert ini dijalankan, di sini aja nih kita buat ya. Kita akan melakukan mekanisme pencarian data. Nah, mekanisme pencarian data itu sudah saya jelaskan juga di dalam materi CRUD sebelumnya ya. Jadi, kita akan menggunakan result set ya. Ada sebuah kelas result set di sini ya, di Java SQL ini. Misalnya ini RS search ya. Nah, oke, perintah SQL cari itu adalah SQL search itu perintahnya ini sebuah string ya, sebuah string itu perintahnya adalah select ya MPM. Nah, kita akan mencari MPM ya, from students, ini nama tablenya, where MPM sama dengan, nah ini. Ini ya, MPM ini ya. Oke, kita masukkan MPM. Tapi harus di-concat ya. Kalau tidak nanti bukan nilai yang diambil. Ah, seperti ini ya. Lalu di sini kita akan menggunakan query ya. Execute query ya. Statement ya di sini, statement ya. Titik execute query dari SQL set tadi. Nah, di sini kita buat dulu sebuah no misalnya. No-nya kita setting dari 0 ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam looping ya, berarti data itu ada ya. RS search next, kita buat gini aja nih. Ya, kalau no itu masuk ke dalam looping, otomatis no itu akan berubah ya. Bertambah increment ya. Jadi dia dari 0 akan menjadi 1. Itu menandakan dia ada datanya. Makanya nanti kalau seandainya if ya, tapi kalau tidak masuk looping, nilai tetap 0 ya. Itu menandakan tidak ada. Jadi if 0 0 no ya, no nomor di sini ya maksudnya ya. Lebih besar dari 0 ya, karena dia bertambah di sini yang tadi kita setting 0. Karena dia masuk looping itu menandakan datanya ada, jadi dia akan bertambah jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau lebih dari 1 ya. Tapi karena ini MPM pasti 1 ya nilainya, karena kan unik ya. Lebih besar dari 0 yaitu 1 ya. Maka dia ada ya. Maka nanti di sini akan muncul message lagi. Kalau soalnya else tidak ada berarti di sini. Nah, perintah simpan ini ya mulai dari ini kita cut ya. Cut, kita letakkan di else sini. Oke. Dan ini kita gunakan my alert lagi. Makanya alert tadi kita buatkan metodenya supaya bisa dipanggil berulang-ulang ya. Nah, ini tipenya adalah warning. Ya. Oke. Nanti peringatan misalnya title-nya. Oke, nanti ini maksudnya data MPM sudah ada. MPM sudah ada. Nah, seperti ini kita coba. Kita coba inputkan MPM yang sama ya. Sorry. Ini 2002 11 0001. Nama lengkap saya Muhammad Rizky, program studi teknik informatika, simpan. MPM sudah ada, warning ya, jadi lambangnya seperti ini ya, tipenya warning, MPM sudah ada. Oke, kita ganti ya, dengan 3 yang belum ada ya, simpan. Ini information ya, lambangnya seperti ini ya. Oke, kita reverse ya. Oke, data tersimpan.
Nah, begitulah penjelasan saya mengenai input data menggunakan GUI ya. Dalam kasus ini kita menggunakan database-nya SQLite ya. Lalu kita menggunakan GUI-nya dengan apa? Dengan package JavaFX ya, bukan JavaSwing atau JavaAWT ya. Karena JavaFX ini adalah package GUI yang terbaru dari Java ya. Sedangkan Swing sama AWT itu produk lama ya, paket sama ya. Oke, itu saja materi saya tentang input data menggunakan GUI JavaFX dan database SQL ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.